Oke guys, sekarang saya akan membagi tutorial cara menambah subscriber permanen ya. Yaitu kita saling dulu link video kita, id video, kita ke YouTube video dulu. Habis itu kita cari ke YouTube Studio dulu ya, untuk mengcopy paste ID channel kita. Ini sangat aman, permanen. Kita harus mengklik sebuah video, sebenarnya kita menonton video sebanyak 20 video ya. Oke, kita ke pengaturan setelan. Kita ke channel, ke setelan video kita lah ya. Nah, lanjutan, dan kita kelola akun YouTube. Setelah itu, maaf ya guys, agak lemot sinyalnya. Setelah itu kita lihat setelan lanjutan. Dan kita di sini copy paste ya, yang ID channel ya, bukan ID pengguna, ID channel. Kita salin, kita copy paste. Oke, kita kembali lagi. Kembali lagi kita ke lanjut ke Google Chrome. Nah, itu kita tinggal klik. Kita cari ya. Ya udah. Ini yang saya kerjakan. Kita klik aja, kembali dulu ke awal, tag baru, kita klik www. yetpals.com. Oke, ini tampilannya. Dan kita klik bagian yang paling atas. Di sini kita harus memasukkan link yang tadi kita salin. Link channel kita ada, atau link channel kalian masing-masing. Oke, seperti ini. Tempel. Ini link channel saya. Setelah itu klik saya bukan robot. Oke, setelah centang kita ke lanjut ke bawah. Let me in now. Klik. Kita harus memasukkan password, agar enggak bikin password lah ya. Sesuai selera HP yang agak rumit. Ya, karena saya sudah membuat. Kita lanjut. Kita klik yang bawah. Ya, di sini ada tampilan yang free, yang bayar, berbayar 80, $40 dan $20. Kita harus yang free aja ya. Kita klik yang atas. Oke, seperti ini. Itu yang di paling atas video roaming, itu kita harus menonton video sebanyak 20 video. Dan kita harus meng-like dan subscribe. Baik, kita buktikan ya. Dan subscribe. Klik proses, kita harus memilih video terserah dan minimal harus 10 menit 10 menit
10 detik ya nonton. Usahakan menonton kita tinggal 10 menit detik lah ya, dan subscribe kita like. Oke, kita kembali lagi dan tahap selanjutnya bagian bawah konfirmasi step kedua konfirmasi ya. Kita klik cat yang warna hijau ini, tunggu beberapa saat ya. Kalau udah ada tulisan sukses berarti udah sukses. Oke, seperti ini. Kalau udah tampilan seperti ini berarti udah sukses. Kita tunggu pemberitaan sukses. Habis itu lanjutnya kalian selanjutnya begitu terus sampai 20 yang video. Di tulisan video remix itu sampai habis ya. Oke, kita klik sekali lagi ya. Supaya satu hari admin jam atau YouTuber pemula paham. Prosesnya sama, kita nonton video. Klik lagi. Like dan subscribe. Sama. Kembali lagi. Konfirmasi lagi. Jadi ini minimal 1 hari 12 jam ya. Dan selain Sonaker, SNI nya Tepel ada Supal sama Sonaker. Kalian boleh pilih. Satu hari misalkan 1 hari 10, kalau 3 website kayak gitu kan bisa jadi 30 ya. Silakan dicoba dan semoga mencapai 4000 subscriber, 1000 subscriber lah ya. Kalian okay. Sampai 20 video okay. Cukup sekian dulu dan selamat mencoba tutorial ini asli permanen lah ya.